pada pemirsa Bimas Islam, Islam TV, TV untuk subscribe, like dan share serta, serta jangan lupa nyalakan tanya, tombol loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lain. lain. Baik, Baik tema, tema kali ini sangat menarik sekali untuk kita bahas. Daerah 3T adalah wilayah yang digolongkan sebagai daerah yang dinilai masih memerlukan bantuan dalam berbagai sektor. Termasuk salah satunya adalah pemerataan layanan keagamaan. Nah, 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 berkaitan, berkaitan dengan tema, tema kita hari ini, ini uh, pastas, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Subhan. Pak pa Subhan, Pak, Pak ini yang bertanya, saya, sejak kapan sih kemenang, si kemenang itu menggagas program DAI 3 ini? ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Terima kasih, terima kasih Mbak Aziza ya. sebagai pemandu obsesi bantuan, pada pagi hari, hari ini. Hari ini. Uh, terima, terima kasih juga dengan kawan-kawan yang, kawan yang sudah hadir, hadir dalam Zoom meeting lansu mobil khusus. Lansu, mungkin lansu ada di antara uh, teman-teman yang lansu insyaallah Insya Allah, akan bergabung sebagai dai 3T di tahun 2024 ini, 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 ini uh, untuk, menambah untuk menambah kejelasan program juga uh, bagi bahan ya sebagai bahan, bahan yeah. untuk uh, uh, memantapkan diri uh, uh, untuk terjun dalam uh, ke, program pengiriman dai 3T tahun 2024. Ya terima kasih eh, uh, program DAI 3 T ini kalau dari programnya ya, kalau dari nama programnya eh, uh, ini sejak tahun 2022 ya, sejak tahun 2022, kemudian 23 dan sekarang yang ketiga tahun 2024. Tahun, dua, tahun 2022 kita baru mengawali dan baru hanya mengirim 8 dai ke wilayah uh, perbatasan yaitu di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat tahun 2023 jumlahnya semakin bertambah sebanyak 50 dai dan tersebar di lima wilayah provinsi yang ada di Indonesia antara lain provinsi Banten Jawa Barat Kalimantan Barat Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur menyebar 50 dai di tahun 2023. tiga nah, tahun 2024 ini adalah uh, periode yang ketiga ya dari program pengiriman dai yang alhamdulillah saat ini sudah sudah uh, mencapai tahapan uh, penentuan wilayah penentuan wilayah atau sebaran dai di 27 provinsi. Jadi tahun 2004, lu apa cakupan wilayahnya bertambah, yaitu 27 provinsi dan insya Allah jumlah daingnya juga bertambah. Target kita 500, ya target ya bicara target, target kita 500. Ya mudah-mudahan bisa tercapai target 500 ini. Kalau toh belum tercapai, ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang bisa tercapai target 500 bahkan lebih dari 500. Begitu, Jiza. Uh, baik uh, terus selain pengiriman DAI 3 t ini Pak uh, Apakah ada program kemenak lain dalam peningkatan kapasitas DAI? ya untuk program 3t ini sebenarnya masuk juga program tindak lanjut ya program tindak lanjut daripada uh, program bimbingan uh, bimtek ya timtek peningkatkan peningkatan uh, kapasitas atau kompetensi para penceramah agama Islam. Salah satunya kita arahkan uh, apa, untuk masyarakat memberikan layanan dan juga bimbingan keagamaan uh, dalam praktek keagamaan Islam di wilayah 3 T. 3 T itu wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Ditambah satu wilayah perbatasan. Jadi uh, ini program tindak, tindak lanjut ya, uh, dan ini menjadi program uh, utama ya, program nasional yang menjadi uh, program unggulan daripada uh, Direktorat Kendral uh, Bimbingan Masyarakat Islam. Gitu. Baik, jadi program Dai 3 T ini uh, merupakan implikasi dari program-program Bimtek tersebut ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, eh uh, kan tahun ini ada 2000 eh tahun 2024 ini kan ada 500 dai yang akan diberangkatkan ke wilayah 3T, Pak. Hmm. Uh, ada berapa, Pak, titik wilayah yang menjadi objek tersebut? Kalau titik wilayah sebaran uh, sebaran wilayah 3T itu berada di 27 provinsi. 27 provinsi tersebar di beberapa kabupaten ya, saya kabupaten. tersebar di hampir 80 kecamatan. Ya, tersebar di hampir 80 kecamatan yang ada di Indonesia. Jadi kita ini berdasarkan usulan ya wilayah-wilayah yang akan kita kirimkan dai ini berdasarkan Usulan dari kantor wilayah Kementerian Agama tingkat provinsi, uh, dari dasar itulah kita kemudian menetapkan wilayah-wilayah yang uh, akan dikunjungi oleh para da'i 3T ini. Jadi, memang, uh, dan penunjukan itu bukan tanpa dasar. Penunjukan itu sesuai dengan apa kepres, kepres nomor 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020 sampai 2024. Dan itu jumlahnya bervariati, bervariasi, bervariasi uh, dari satu provinsi ke provinsi yang yang lainnya. Jadi kalau misalnya di total uh, jumlah kecamatan ya, jumlah kecamatan yang di uh, apa yang diajukan oleh Kanwil Kanwil itu sejumlah 378. Ini datanya baru saya buka. Jadi ada 300 178 kecamatan. masing-masing kecamatan itu nanti ada satu atau dua desa yang menjadi titik fokus uh, wilayah pembinaan para Dai 3 T. Berbeda ya, sih ada satu kecamatan tiga desa, ada yang satu desa, ada yang dua desa, tergantung dari uh, apa usulan dari kanwil. Dan yang menjadi prioritas uh, penentuan wilayah itu, uh, kita akan memprioritaskan kampung moderasi beragama yang sudah terse tersebar di Indonesia yang sudah digagas oleh Kementerian Agama itu ya itu berada di berada di tiga eh, maaf, berada di 58 berada di 58 kampung ya ada 58 kampung kampung moderasi beragama Insya Allah itu menjadi prioritas uh, wilayah yang akan dikunjungi dari 3T gitu wajib Berarti luas sekali ya Pak ya jangkauannya ya Pak ya. Banget. Dan melelahkan ini karena semuanya ada di ujung gitu ya. Yang di yeah. hutan di ujung hutan ya, yang ada di laut di tengah laut, yang ada di perbatasan ya di ujung perbatasan Indonesia. <laughs> jangkauannya lumayan ya. Jarak tempuhnya rata-rata 8 jam dari ibu kota provinsi. Hmm, baik. Mm -hmm. uh, yeah. sebelum kita bertanya lebih dalam ke teknis model strateginya. Uh, model strategi dakwah seperti apa yang harus dilakukan 500 dai ini Pak kepada masyarakat di daerah 3T? Ya, yeah, model model dakwahnya yang pertama dakwah persuasif ya. Dakwah uh, petata di daerah 3T itu penduduknya kan berjauhan ya, berjauhan. Jadi kalau para dai hanya mengandalkan kumpulnya masyarakat di musola di masjid, waktu itu tidak akan efektif makanya salah satu model dakwah yang yang digunakan nanti persuasif jadi pendekatan pendekatan secara pribadi ya mungkin ada bimbingan yang sifatnya bimbingan keluarga gitu ya beberapa keluarga di satu titik ya kemudian nanti mereka makanya uh, perada itu harus bisa memetakan ya sebelum mereka melakukan terjun ke apa melakukan bimbingan keagamaan mereka harus melakukan pemetaan terlebih dahulu karena letak geografis uh, dan juga jumlah penduduk di satu wilayah itu berbeda beda makanya uh, uh, sebelum dari uh, sebelum para dai itu melakukan uh, bimbingan dan pembinaan keagamaan maka yang kita sarankan kepada mereka itu yang pertama mengunjungi tokoh uh, agama, tokoh agama setempat, tokoh masyarakat, dan juga tokoh adat dan ini akan mem, uh, apa, membuat ya insya Allah langkah daripada para dai ini akan semakin mudah. Setelah itu mereka mulai melakukan pemetaan terhadap potensi keagamaan yang ada di wilayah binaan. Apa yang dibutuhkan dari apa bi materi bimbingan apakah lebih uh, diutamakan pemberantasan buta aksara Al-Qur'an ataukah langsung pembinaan uh, terhadap dasar-dasar uh, uh, pengetahuan agama begitu terkait dengan tauhid, dengan fikih, uh, akidah dan lain sebagainya. Makanya nanti eh, dai itu harus benar-benar mengetahui secara pasti eh, kebutuhan ya kebutuhan eh, pengetahuan keagamaan di wilayah binaannya. Kalau sudah itu sudah tercapai semuanya, insya Allah akan mudah ya para dai kita untuk bergerak dan akan mudah juga menghasilkan output yang diinginkan. Eh, gitu saja ya. Berarti pendekatan persuasif ya Pak artinya door gitu itu salah satunya ya, itu salah satunya yang jelas selain juga persuasif juga kolektif ya secara berjamaah melakukan apa melakukan apa membuka halako atau mengisi halako-halako kajian-kajian keagamaan baik itu kultum setelah tarawih atau kultum sebelum iftar buka puasa itu nanti sesuai dengan apa dengan program yang dicanangkan Biasanya masjid itu apa mencanangkan program untuk para dai kapan saja ya. uh, apa, jadwal parada ini uh, untuk melapa, mengisi kultum atau usia ya, di masjid ataupun di musola. Begitu. Berarti dai memang harus dekat dengan masyarakat ya pak ya? Sangat sangat harus. Kalau nggak dekat gimana bisa apa? Bisa menyentuh, gitu ya materi-materi ya. bisa menyentuh kalbu daripada uh, Masyarakat di wilayah 3T, iya, jadi penguatan pemahaman keagamaan moderat dan wawasan kebangsaan itu, uh, ya, wawasan yang kuat itu sangat penting, ya Pak. Ya, betul-betul, tapi jangan dibayangkan materi-materi uh, keagamaan di wilayah 3T itu bukan materi-materi yang berat, ya, bukan materi-materi yang yang apa, seperti di kampus. Materi-materi ya. dakwah di 3T itu sangat-sangat simpel dan sangat-sangat uh, pada dasar, ya, pengetahuan dasar. Banyak di antara mereka yang belum bisa baca Al-Qur'an, banyak di antara mereka yang uh, belum mampu melaksanakan ibadah sholat berwudu dengan baik gitu ya. Bahkan di antara mereka mungkin ada yang pengetahuan tentang ibadah puasanya juga uh, kurang kurang sempurna, bahkan pengetahuan tentang akidah, tauhid dan lain sebagainya. Justru uh, penguatan-penguatan akidah dan tauhid ini menjadi sangat penting karena wilayah 3T ini uh, menjadi sasaran atau zona hitam apa zona hitam aksi uh, pendangkalan akidah ya sangat-sangat rentan di wilayah-wilayah 3T makanya penguatan akidah dan juga penguatan pengamalan ibadah itu sangat diutamakan kalau moderasi insya Allah mereka uh, memahami ya, memahami karena memang di wilayah 3T uh, multi, multi agama, multi kultur gitu ya multiadat, adat-adat sehingga insya Allah mereka mampu beradaptasi, mungkin sifatnya peradain ini memberikan stimulan-stimulan ya, motivasi-motivasi ya untuk terus uh, bergerak me, apa, membumikan moderasi uh, agama, moderasi beragama di wilayah 3T gitu Bu Jaja. Masya Allah, Aman, keagamaan moderat dan wawasan kebangsaan uh, yang kuat ini tuh sangat menarik kita bahas, karena pada kenyataannya persatuan dan kesatuan Indonesia ini tuh e, berkat solidnya masyarakat dari wilayah 3T juga ya, Pak. Damai dan entrame ter Indonesia juga berkat kuatnya pertahanan masyarakat di wilayah 3T. Seperti itu. E, selanjutnya berarti e, tidak hanya laki-laki ya, Pak. Para asatizah juga ada yang siap berdakwah ke daerah 3T. Ya, ada, ada sekitar 6 6 dai. Iya yang sudah yang lulus eh, seleksi wawancara dan mereka rata-rata siap ya untuk untuk eh, apa untuk terjun ke wilayah 3 t bahkan ada daiyah yang yang tidak lolos itu minta diloloskan itu bagaimana kira-kira diloloskan apa tidak itu jadi mereka artinya antusias antusiasme para daiyah ini sangat-sangat tinggi hanya saja nanti kita tinggal menentukan titik-titik wilayah yang tingkat kerawanannya itu sangat minim. Ya, kalau di daerah sangat-sangat pedalaman, aduh kita uh, nanti menjadi apa? Ganjalan atau menjadi pikiran <guruh> kementerian agama. Kita pikirkan keselamatan juga untuk para para Insya Allah kita pilihkan apa wilayah-wilayah yang apa yang ramai lah ya, ramai. Berarti ini selama bulan Ramadan ya, Pak ya? eh uh, hanya selama 21 hari. Ya, karena keberangkatan rencana tanggal 1 atau tanggal 2 Maret ya. Kemudian mereka akan kembali ke wilayah masing-masing ke tempat tinggal masing-masing tanggal 31 uh, Maret. Kecuali bagi mereka yang mau bertahan sampai Idul Fitri dan kemudian di apa di oleh masyarakat setempat dan dainya juga mau maka silakan diperpanjang jadi bisa diperpanjang wajibah jadi silakan mau diperpanjang dua minggu atau tiga minggu atau mau diperpanjang satu tahun pun nggak jadi masalah nah kalau diperpanjang satu tahun berarti ada indikasi bahwasanya oh, dia mau menikah dengan perempuan yang ada di wilayah tiga <sum> t <tuk> Ya warga lokal ya pak ya <tuk> iya sambil menyelam mencari mutiara <tuk> baik tadi kan uh, target 500 dai ya pak betul nah bagaimana cara kemenak ini merekrut uh, 500 ratus dai 3 t pak mungkin bisa dijelaskan prosesnya ya prosesnya panjang banget ini ya dari proses uh, apa namanya uh, publikasi uh, rekrutmen ini ya itu selama kurang lebih dua minggu dan terjaring 1069 Pendaftar Ya calon Calon peserta uh, DAI 3T Itu sebanyak 1069 Dari total 1069 ini Kemudian kita lakukan seleksi administrasi Ya mengecek Dokumen-dokumen uh, yang mereka upload Di Google Form Dari setelah meletakkan seleksi administrasi Terjaring 460 peserta dai yang dinyatakan lolos eh, administrasi. Eh, ini karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki sertifikat pelatihan. Kita mengutamakan eh, apa peserta atau dai yang sudah melakukan yang sudah mengikuti sertifikat eh, sertifi, apa mengikuti, mengikuti pelatihan dakwah ya, bukan sertifikasi dai, melakukan apa mengikuti pelatihan dakwah yang dilaksanakan baik itu oleh MUI, Kementerian Agama maupun lembaga-lembaga dakwah lainnya. Yang penting mereka sudah uh, dibuktikan dengan adanya sertifikat pelati uh, mengikuti pelatihan dakwah. Bagi yang belum uh, memiliki sertifikat, ya kami sarankan untuk uh, apa? mengikuti pelatihan-pelatihan dakwah yang diselenggarakan oleh ormas Islam masing-masing. Uh, Ini sangat penting. Yang kedua, Uh, faktor usia, ada yang usianya di bawah 25, karena minimal 25 ada yang yang, yang lebih dari 40, ya, ini kan maksimal 40, jadi uh, faktor itu juga yang banyak yang membuat para ada ini uh, tereliminasi uh, pada tahapan uh, administrasi nah setelah administrasi kita lakukan wawancara, wawancara ini uh, terkait dengan uh, penguasaan mereka terhadap ilmu Al-Qur'anul Karim. Penguasaan terhadap uh, apa? baca dan tulis Al-Qur'anul Karim. Yang kedua terkait dengan wawasan kebangsaan yang meliputi tentang uh, apa? moderasi beragama, ide tentang kearifan lokal, tentang nilai-nilai uh, uh, apa namanya? Uh, Pancasila, kemudian dan dan lain sebagainya. Nah, ini wawasan Al- apa? penguasaan Al-Qur'an itu sangat penting. Karena para dai nanti pasti akan ditunjuk menjadi imam tarawih ya kan? Imam sholat tarawih. Nah, lucu kalau misalnya ada itu nggak hafal, nggak hafal juz 30, ini gitu ya. Dan nggak bisa baca Quran atau misalnya baca Al Quran dia berantakan. Nah, ini yang nanti Kementerian Agama yang kena sentil, gitu ya dari dari masyarakat. Kalau oh, ini dai ini kirim malah nggak bisa baca Al Quran. Dan faktanya begitu. Kemarin saya saya tes baca surah Al Adiyat, ada banyak yang tidak hafal surah Al Adiyat. Ya, malah minta surah yang lain. Enggak, saya pengennya surah Al-Adiyat, ya kan? Tidak hafal kemudian saya tanya apakah kamu hafal juz 30? Tidak. Tuh, so, syaratnya kan hafal satu juz. Maka itu banyak yang uh, terkendala. Ternyata banyak juga di antara para dai yang baca al fatihahnya juga kurang baik. Ikan ya tidak sesuai dengan tuntunan ya makhraj dan juga uh, tajwidnya. Ya, ini menjadi menjadi apa? menjadi kendala juga. Makanya sangat-sangat penting kita melakukan wawancara untuk memastikan bahwasanya dai yang kita kirim ini yang pertama memiliki kualitas bacaan Al-Qur'an yang baik. Yang kedua, memiliki wawasan kebangsaan, wawasan muterasi dan wawasan tentang uh, multikultural itu juga uh, dengan baik. Kira-kira ya, begitu, Fajja. Jadi Da'i Da'iyah ini wajib paham moderasi beragama ya, Pak ya. Harus, harus, harus. Nah, basic agamanya juga harus kuat. Iya. Okay? Ya, yeah. yeah. terus juga membaca Al-Qur'annya adalah syarat mutlak. Betul, okay? betul. Hmm. Berarti itu menunjukkan uh, Indonesia memiliki SDM yang luar biasa Dan ada layanan peningkatan kapasitas juga uh, Dari kemenang seperti BIMTEK yang tadi disebutkan Pak Subhan Nah, mm -hmm. kemudian program ini uh, adalah setup Ramadan ya Pak? Yeah. Program ini merupakan setup setiap uh, Ramadan ya Pak ya? Uh, sementara iya Uh, tapi kami berharap mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang pengiriman dakwah ini tidak hanya sebatas di bulan Ramadan ya. Karena kebutuhan dakwah itu sifatnya berkesinambungan. Uh, tidak apa tidak stuck apa tidak terhenti pada uh, Ramadan saja. Tapi kenapa kita apa memanfaatkan momen Ramadan? Karena biasanya di bulan suci Ramadan ini gairah keagamaan masyarakat apa, umat Islam ini sangat tinggi sehingga ketika diajak untuk belajar Al-Quran, diajak untuk apa mempelajari, mengikuti taklim-taklim -ta ini gairahnya sangat tinggi. Makanya kita jadikan momen Ramadan sebagai bulan pengiriman dai. Ya kita berharap uh, nanti Kementerian Agama bisa memfasilitasi pengiriman dai ini tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di di bulan-bulan yang lainnya demi kesinambungan daripada dakwah di wilayah Tiga t karena wilayah 3T itu sangat minim, Pak Jijak. Sangat minim da'i, sangat minim guru ngaji, gitu ya. Bahkan mereka e, akses untuk mendapatkan literasi keagamaan juga sangat-sangat e, terbatas. ya Sehingga buku-buku yang kita kirimkan ke mereka pun buku-buku yang sifatnya dasar. Seperti tuntunan sholat, ya, tuntunan e, ibadah, kemudian buku tuntunan baca tulis Al-Quran seperti Iqra atau Yus Amma. Gitu ya. Dan juga kita kirimkan Al-Quran kepada mereka Ini ini sangat-sangat penting bagi mereka Begitu kira-kira Baik Pak Lanjut lagi sama proses rekru rekrutmen tadi Pak Setelah pengumuman tersebut Kapan DAI ini akan berangkat dan pulangnya tanggal berapa Pak kira-kira? Kita rencanakan berangkat tanggal 1 Maret Dan pulang tanggal 31 Maret Jadi selama bulan Maret atau kurang lebih uh, 20 satu eh, 20 Ramadan ya. Ramadan itu puasa itu tanggal berapa? Tanggal tanggal 1 Ramadan. Ya, puasa dimulai. Ya, tanggal 11 tanggal 12 Maret ya, oh, kalau ya? Tanggal 12 Maret itu tanggal 1 Ramadan. Berarti tanggal 31 ya pas 20 Ramadan. Jadi uh, Ramadannya 20 dan 10 hari sebelum Ramadan mereka sudah melakukan pendekatan-pendekatan persuasif kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, eh, tokoh adat, dan juga pada masyarakat. Baik, kira-kira eh. nanti siapa aja Pak yang akan mengantar ke sana? Wajib mau ikut. <laughs> <laughs> Boleh Pak? <laughs> ya nanti mereka akan didampingi oleh kabit masing-masing. Kebetulan tanggal tanggal 28, 29, tanggal 1 itu ada rakor penais. Yeah. Jadi mereka balik tanggal 1 Maret, uh, apa, kemudian berbarengan dengan uh, sekaligus membawa dai, gitu ya, dari Jakarta. Ya. Yeah. ya yeah, nanti kalau misalnya ada pendamping dari kementerian Ya nanti Ajijah saya ini ya saya jadwalin ke Meroke ya mau oh, ke Meroke boleh pak boleh boleh selamat <laughs> <Koloman. laughs> baik pak Eh uh, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada pemirsa Bimas Islam TV yang mau bertanya silahkan tulis di kolom chat YouTube atau Facebook silakan ingin bertanya Tapi aja. baik pak Subhan sambil menunggu pertanyaan Halo. saya ingin bertanya pak yep. uh, pak apakah kira-kira uh, program ini nantinya akan secara berkesinambungan pak berkesinambungan bulannya apa tahunnya tahunnya Kalau... Tahunnya, kalau tahunnya Insya Allah akan terus kita canangkan program pengiriman dai ini setiap tahunnya Insya Allah mudah-mudahan ya negara kita ini dianugerahi keberkahan ya sehingga dapat mengalokasikan pengiriman dai eh, setiap tahunnya jumlahnya meningkat ya jumlahnya meningkat setiap tahunnya. Allah, jumlahnya. ya. Bukan nah. hanya setiap tahun tapi juga kita berharap pengiriman dai ini juga berkesinambungan dalam hal bulannya. Jadi dalam satu tahun ya kita berharap ada tiga atau empat kali pengiriman dai ke wilayah 3T agar dakwah di apa di di wilayah 3T ini tidak pernah terputus itu harapan kita. Baik, kita menunggu pertanyaan dulu ya Pak dari pemirsa Bimas Islam TV. Baik Pak Subhan, ada pertanyaan nih Pak dari netizen. Untuk pengumuman pembagian wilayah itu kapan Pak? Ya, eh cepatnya eh, ya. target saya hari ini sudah terbagikan semua wilayah-wilayahnya. Karena kemarin baru di, kita publish pengumumannya. Hari ini insya Allah eh, pembagian wilayah sudah kita kelarkan. Karena juga terkait dengan pemesanan tiket. Mengapa, soalnya banyak punya 100 dai yang akan diberangkatkan dari dari Jakarta gitu ya. Nah, insyaallah hari ini uh, pembagian wilayahnya akan kita publish ke teman-teman yang sudah lulus menjadi dai 3T 2024. Baik, insya Allah hari ini hmm. apa ya, Pak ya. Selanjutnya uh, apakah ada pembekalan atau bimtek sebelum ditugaskan di wilayah tugas masing-masing, Pak? Bakal apa nih? Bakal duit, apa bakal materi. Dua-duanya, Pak, mungkin <laughs> ya. Insya Allah, nanti ada pembekalan satu hari sebelum pemberangkatan, ya, dari teman-teman di subdit kemitraan yang uh, memfasilitasi kegiatan pembekalan tersebut, gitu ya. So, tapi ini emang uh, khusus yang di wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan uh, Jawa Tengah sebagian, gitu ya itu kita harapkan mereka uh, offline datang ke Jakarta, Adapun wilayah ya Dai yang berada di, di yang berada di luar Pulau Jawa uh, termasuk juga dalamnya Jawa Timur itu nanti kita harapkan uh, ikut serta dalam uh, pembakalan melalui uh, zoom atau online begitu. Oke, selanjutnya apakah kuota dai 3T itu sudah terpenuhi dan jika belum bagaimana proses penambahannya, Pak, katanya. Oh, gitu. Ya. Oke. Ya, yang pertama begini. Yang pertama memang harapan kita 500 dai ya. Itu target. Lima 500 dai dalam arti 500 yang memiliki yang memenuhi persyaratan. Baik itu persyaratan administrasi maupun persyaratan kapasitas. Jadi kompetensi juga kita apa kita utamakan eh, sehingga dari 460 yang apa yang lolos yang baru dinyatakan lolos oleh tim penguji itu eh, baru 152 yang kita eh, apa yang kita tetapkan 192 ya 192 yang kita tetapkan eh, ini yang memenuhi daripada kriteria eh uh, adapun untuk menutupi uh, sisanya kami masih berharap karena ini juga terkait dengan kafalah ya pembiayaan para dai uh, kami berharap masih menunggu beberapa instansi yang mau ikut serta uh, membantu pelaksanaan uh, dai 3T ini Insya Allah mudah-mudahan kalau ada tambahan dana dari lembaga filantropi fil ah, apa pun uh, filan filantropi filantropi ya filantropi Islam mudah-mudahan bisa mengcover uh, 500 dai. Mudah-mudahan itu harapan kita semuanya. Tapi memang selain uh, dai yang ada di Jabodetabek Dekat wilayah uh, Jakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah, ya banyak juga teman-teman yang kita manfaatkan yang sudah mengikuti seleksi wawancara. Mereka yang ada di uh, di provinsi-provinsi lain, Insya Allah akan kita sertakan tanpa harus ke Jakarta, tapi mereka akan kita tempatkan di wilayahnya masing-masing. Begitu, nah. di Hmm. Terus ada yang nanya, Pak, e, dai yang akan ke Maluku itu daerah apa saja, Pak? Ya nanti pembagian wilayahnya kita share ya. Oh, iya. e, nanti kita share. Ada dua wilayah, dua desa yang, yang di Maluku itu, e, Pulau Buru yang jelas yang di Pulau Buru. Ada di Pulau Buru. E. Itu jauh, serah, harus nyebrang berarti dari Pulau Ambon, eh dari Pulau Maluku ya Dari Ambon uh, nyebrang, nyebrang ke, dari Maluku pulang ke Pulau Uburu. Ada, ada, nanti semuanya wilayah-wilayah uh, 3T -wilayah, uh, kita share uh, apa, beriris iring dengan pembagian wilayah tugas para DAI insya Allah Baik, pertanyaan selanjutnya DAI yang bertugas nanti tinggal di rumah masyarakat ya Pak? Ya begitu kira-kira tinggal Ayah. di rumah masyarakat ya kemudian juga ada mungkin uh, yang tinggal di masjid mungkin ada juga gitu ya jadi tergantung nanti uh, wilayah kanwil yang uh, menentukan kita berharap um, itu tinggalnya di rumah penduduk agar dia membaur dan juga ya mudah-mudahan juga ada punya dai-dai yang masih perjaka yang mudah-mudahan ditempatkan di rumah yang ada anak gadisnya gitu ya tinggal dakwanya bisa perpanjang. Lebih semangat ya Pak. Lebih semangat gitu ya. Apalagi didampingi Aldi Jani, akan semangat sekali Dai nanti. Baik. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak. Oke. Okay. Luar biasa sekali ya program ini. Mungkin Bapak ada penambahan closing statement ya uh, bagi da'i yang yang uh, sudah dinyatakan lulus uh, ya saya ucapkan terima kasih dan uh, kita bersiap-siap be membangun satu visi ya memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat umat Islam yang ada di wilayah 3T ini adalah langkah penting uh, dakwah di wilayah terdalam uh, di wilayah 3t ini Uh, tentunya ada akan banyak tantangan uh, yang akan dihadapi tapi bismillah innaallaha ma'ana Allah bersama kita semuanya kita semua bersatu padu ya menyiarkan dakwah dan juga dengan tujuan meningkatkan pengamalan agama umat Islam dan Insya Allah ini akan menjadi jariah ya bagi para dai semuanya ya kira-kira ya begitu -kira. baik Semoga program ini berjalan dengan lancar, ya Pak. Ya, amin, amin, amin. Terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan, ya, terima kasih kepada Pak Subhan yang sudah menjadi narasumber di acara Bimas Islam TV kali ini. Eh, uh, saya baik, pemirsa. Bimas Islam TV, saya uh, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Terima kasih, Pak Subhan. Sama-sama, Mbak Dika. wal-Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Oh, oh.